seperti inilah kehidupan di kampung ya. Masya Allah kalau jam segini tuh indah banget kelihatannya ya. Apalagi kalau masak-masaknya itu masih menggunakan tungku atau hawu istilah Sundanya ya sahabat. Oh, mate nuju masak. Atos nyamuk ada aliran sangna supaya sanggup mah. Mate sarang saha di dia teh? Sarang orang kali. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkunjung ke sebuah kampung ya, yang mungkin perjalanannya sedikit nanjak, jadi menimbulkan hangeho nih, sedikit calangap saya dan ngalungsar ya. Nah, kampung yang akan kita tuju yaitu Kampung Koceak, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Seperti biasa sahabat-sahabat, kita akan ngaprak di sini ya. Mak, ngiri kepala dia, Mak. Masya Allah, indah pisan sahabat ya. Di sini teh sangat indah banget. Masya Allah. Yo, ngiring kepala dia, ngiring ameng. Aduh, nuju naon, Mak teh? Oh, nuju si Deang, Mak teh. Masya Allah. Nah, di lebat geningan habuna? Iya. Oh, Masya Allah. Di dia mah di lebatnya mak habu teh. Oh, iya. Oh, aduh, ngiri. Oh, mate nuju masak. Atos nyamuk ada aliran sangna supaya sanggup mah. Mate sarang saha di dia teh? Sarang orang kali. Oh, mohon maaf. Masya Allah. Rawasen mah paling dia mah ya. Rawasen. Mohon tuh, aduh, enak. Dupi ieu teh musola mah. Mohon ieu mah. Oh. Mohon musola. Masya Allah. Dupi ieu mah panginten pang akhirnya ujungna ieu teh paling dia mah. Bumi teh. Oh. Rawasen mah ari di lembur mah masih kene di hawu. Ai subuh-subuh teh haneut masih duru. Tapi masih kena kiat kaserang mah teh. Ah, atas tara ujang. Oh, kaserang mah tos tara. Ada caket atuh eta. Ieu teh kagungan emak. Kagungan mah urang kali. Oh, mohon alhamdulillah. Aduh. Hari di kampung mah lalega nyamanya. Wios, mak hatur nuhun cekap. Dah mau alami. Mak, abdi badai ngabujeng ka ditu, hatur nuhun. Maknya kapunten ka waga waktosna ku abdi. Kapunten atuh emaknya aja. Ya sami-sami, mak enggak mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah, kalau di sini tuh mungkin ini rumahnya sudah enggak dirawat lagi sahabat ya.
karena kelihatan ya kalau dirawat mah nggak mungkin seperti ini ya. Mungkin ini udah nggak dirawat lama, ditinggalin ya atau gimana, kita kurang paham nih. Nuju mangga nuju ngadamel naon Bapak? Eta ngadamelkeun pukulahan nu patos pencet lukuhna teh. Wah, mun tapi laukna seueur Bapak. Tapi ieu we komite sa teneun. Aduh, masyaallah. Ya aprak-aprakan ka kampung kuat ka asa tarari iskieu raosan Bapak ye. Ah, di kampung mah dia geuningan tarari is, Pak. Mohon. Mangga nuhun, Pak. Ari ngabujengan ka palih ditu. Bapak hatur nuhun ka bagel waktosna ku abi ya punten. Mangga Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, ieu seueur dombana yeuh. Aduh. Aduh, masyaallah. Kalau di kampung tuh serba ada tuh, udah empangnya tuh milik si bapak ini, udah kambingnya sahabat ya, masya Allah. Ah, punten. Nah, jadi sahabat, seperti inilah kehidupan di kampung ya. Masya Allah, kalau jam segini itu indah banget kelihatannya ya. Apalagi kalau masak-masaknya itu masih menggunakan tungku atau hawu istilah Sundanya ya, sahabat ya. Masya Allah tuh. Jadi seperti ini nih, ini indah banget sahabat tuh. Jadi ke sininya itu ada lagi rumah sahabat ya. Jadi di sini itu berpencilan sekali ya. Rumahnya itu sangat berpencilan sahabat kalau di sini tuh. Masya Allah. Dan di kampung seperti ini kalau di depan rumah itu kebanyaknya tanaman sayuran sahabat tuh. Di sini juga banyak tanaman sayurannya tuh. Masya Allah, indah banget sahabat ya. Kalau jam segini tuh berada di area perbukitan. Nah, jadi sahabat, rumah yang akan kita tuju di sebelah bawah sana ya. Jadi di sebuah perbukitan.
Pak punten. Nah, jadi sahabat ya, di sore hari ini kelihatannya mantep banget nih suasana perkampungannya penuh dengan kabut seperti ini. Ngopi mual di situ di handap. Motor mau di situ. Atau udah balik itu, Gek. Nah, jadi sahabat, ini merupakan sebuah rumah yang paling ujung di sini, sahabat ya. Masya Allah. Jadi ke bawah sananya itu sahabat, ini merupakan sebuah pertanian ya, ini pertanian. Nah, jadi sahabat di sini itu, waduh, masya Allah, seindah mata memandang sahabat-sahabat ya. Dan kesininya itu ada jagung dan juga ada cabe domba sahabat. Walaupun tadi sarada di sini itu ada cabe domba sahabat ya. Dan ini merupakan sebuah area pertanian sahabat di sini tuh, masya Allah. Nah, jadi ini merupakan sebuah tempat paniisan sahabat di sini itu ya, tempat para petani
dan mungkin ini milik pribadi sahabat di sini ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini merupakan sebuah ujung dari kampung ini ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.